Assalamualaikum guys and welcome back to a brand new episode. Apa khabar korang? Sihat? Alhamdulillah. Aku ni alhamdulillah boleh-boleh lah sihat-sihat macam tu je lah. Episode kali ni episode yang lebih kepada bercakap kot, pasal aku ada banyak benda aku nak cakap. Pasal minggu ni adalah minggu yang tragic. Benda yang ada satu benda yang tragic jadi kat Malaysia, macam korang mesti korang tahu pun dia, yang kapal terbang yang hilang tu kan lah. Itu satu benda yang betul-betul aku rasa aku wajib cakap. Tapi bukan aku nak cakapkan apa anggapan aku, apa rasa dia yang terjadi kat situ, tapi aku nak cerita sikit lah pasal apa efek yang jadi kat Malaysia pasal benda tu. Macam contoh dia, apa yang aku dapat study daripada event yang berlaku pasal kapal terbang tu lah. Alah, tengok aku terangkan sikit. Tapi first thing first, aku nak tunjuk kau aku punya design. Well, bone macam structure lah untuk aku punya farm yang baru ni. Aku just main-main je ni, pasal aku tak tahu nak buat apa. Design memang bukan benda aku. So aku rasa nanti aku akan designkan something macam ni lah. Aku nak satu water source kat tengah-tengah. Rasa tak tinggi sikit kot, ataupun aku letak paling tinggi dalam 230 blok 200 ke 300 blok ke atas. Macam okey je. Dah aku memikir pula. Okay, senang cerita. Senang cerita, aku nak buat satu blok air. Dan aku nak buat setiap level ni, setiap satu level ni aku buat letak satu jenis makanan. Macam sekarang ni aku letak level 1 ni kentang. Kod-kod level 2 aku letak apa yang lain lah, macam apa tu, wheat ke carrots ke benda-benda macam tu lah. Dan aku akan encasekan semua dalam kaca ke dalam apa. Tak apa, nanti korang kalau nak design pun designkan lah. Pasal ada kan banyak juga yang marah kat aku, cakap, "Wei Lin, mana world download? Kau kata kau nak uploadkan world kau." Aku tak ada internet sekarang ni. Aku tak ada internet. Aku tak ada internet. Aku belum bayar lagi internet pasal duit tak berapa cukup sangat lah. Rotek kereta. Tengok lah, sekarang ni pun aku masih dalam aku punya Steve punya skin. So maksudnya aku tak ada dalam server lah. Aku tak ada dalam apa tu, dalam internet. Okay, so aku pun itu design pertama yang aku buat. Well, roughly lah. Design kedua adalah aku punya road ni. Kau nampak tak banyak gila pokok yang dah tak ada tu, pasal aku tebang semua tu. Aku nak ada punya kayu kan, so aku tebang everything dan aku buat jalan lah. Yang ni aku still rasa macam aku kena turunkan lagi satu blok, pasal aku tak ada baca tulisan kat atas tu. Sekejap, aku tanya sekejap. Okay, so ni macam tulis road to donation village 200 blocks. So macam ni 200 blok lah. Nak buat macam highway gitu. So aku buat design yang corner ni nak random macam aku cakap masa tu kan. So sampai ke sini aku buat, aku rasa macam alah ni macam bosan dah pula ada semua macam serata. So aku sampai sini aku naik sikit. Buat bentuk pelik-pelik sikit. So aku dah sampai aku boleh chunk. Tak ada benda aku perlukan. So tepi ni pun macam luas, banyak kosong ni pun nanti aku buat something kot. Aku buat, entahlah, tak tahu lagi. Yang ni dia tak masalah aku. Aku rasa macam aku nak flatkan everything lah. Macam nak buat tangga ni pun macam susah sikit. Nanti aku akan cari dirt banyak-banyak lah untuk isikan semua benda ni. Kat sini ada lava pool. So kalau aku nak buat sauce untuk bakar barang-barang aku, okay juga. Wow, that was evil. So aku akan terus sampai ke sini lah, tempat ke desert ni. Aku rasa macam ada dua. Sip, baik tu. Ada dua cara yang aku nak buat. Either aku nak pergikan ke sini, keluarkan dia kat sini, ataupun aku nak dia kolar sikit. Aku nak sampai apa tu, dia buat 90 degrees punya corner. Aku nak berhenti ke sini, atau aku nak straightkan sampai ke sini. Itu antara dua lah yang aku nak buat. Tapi itu nantilah. Lepas tu aku ada dalam satu stack setengah. Lepas tu aku satu stack setengah TNT. Lepas tu aku rasa macam, well, aku nak meletupkan everything lah. Lagipun aku nak pasir. So nanti korang dapat lah video tu kat sebelah, pucu sebelah kanan tu. Memang lagging gila lah. Maksud
Yelah, satu stack setengah. Banyak gila TNT. Tapi yelah, fail aku yang buat. Masih study-study lagi pasal Minecraft ni. So aku akan start cakap, borak-borakkan pasal yang kapal terbang tu lah. Pasal for me lah, benda tu tragic. Okay, benda tu mesti akan terjadi juga. Pasal Malaysia pun pernah jadi macam tu, US pun pernah jadi macam tu. So benda ni memang, orang kata apa, memang akan terjadi. Tapi yang aku nak ceritakan ialah reaction orang tentang benda tu. Pasal sampai ke surat khabar, sampai ke TV segala, semua siap cakap, jangan speculate, jangan speculate, jangan speculate. Pasal banyak sangat yang blogger-blogger kat Malaysia ni, dia buat berita dan dia itulah, dia keluarkan info-info palsu kat internet. Sampaikan pihak media, sampai pihak-pihak lain yang betul-betul official kena cakap, eh jangan percaya cakap diorang, diorang tu tak tahu apa-apa. Ha, macam itulah. Alang-alang ni aku nak pergi ke donation, pergi ke village aku. Aku nak pergi trading lah, cuba pergi trading. Aku nak ambil aku punya torch dengan aku punya wool. Pasal masa tu ada, ada villager yang nak wool. So mana wool aku sekarang? Weh, aku ada banyak wool lah. This is no. Oh damn, aku tak ada wool langsung ke? Ish, pas tu kena mandi, aku tak mandi. As you can see, aku ni bukan coordinated sangat. So sepah gila. Takpelah, ada berapa tu yang aku bawa je lah apa yang ada. So aku nak cakap balik pasal benda tu lah, pasal kapal terbang tu. Pasal sebelum ni ramai juga orang jenis macam kalau ada berita kan, dia akan keluarkan info-info palsu, akan keluarkan benda-benda yang macam betul-betul tak betul, macam saya cakap fitnah lah, untuk news-news macam ni, semata-mata untuk dapatkan viewer, semata-mata untuk dapatkan page view. Itu yang diorang nak. Diorang tak kisah yang siapa kerja blogger-blogger ni kan. Diorang mana kisah apa yang diorang keluarkan. Yang penting, yang aku ada, yang aku kenal lah, yang penting diorang diorang dapat apa diorang nak, iaitu apa tu, page view lah. Lagi-lagi siapa yang jenis betul-betul cari duit dengan blog ni kan, macam apa, aku tak nak cakap lah. Oh media. Well, aku tak nak cakap, tapi aku cakap juga. Macam oh media, dia tak kisah dia censorkan itu, censorkan ini. Yang penting dia dapat, dia dapat page view. Yang penting dia dapat apa tu, apa yang dia nak. Apa dia kisah info betul-betul ke info tak betul kan. So itulah, itulah yang aku cakap. Diorang yang kat internet ni, dia dia berani untuk cakap, bercakap, membuat post, buat benda-benda khas untuk dapatkan view. So memang aku cakap lah daripada dulu sampai sekarang, jangan percaya cakap internet, jangan percaya 100% cakap internet. Tapi well, ramai sangat budak-budak yang tak tahu apa-apa, yang betul-betul ambil bulat-bulat, memang 100% dia percaya cakap, weh apa internet cakap itu betul dan itulah yang aku pegangkan. Lepas tu dia orang share, share dia orang akan hebohkan lagi, dia orang akan keluarkan ni, beritahu orang lain info, info yang palsu. Lepas tu nanti cakap okay, ni yang betul, ni yang betul. Yang ni bukan aku nak tunjukkan kepada yang, yang kes kapal terbang ni je, tapi ni aku nak tunjukkan kepada everything, every every case about something that happens in the internet. Macam tu lah. Dan oh, sampai aku ingat ada lubang kat sini. Mana donation, mana village aku, macam jauh je. Ah, tu dia. So macam aku rasa macam suara internet ni suara yang paling kuat dan bahaya. Pasal orang-orang ada je seorang ni, dia percaya 100% cakap, cakap orang kat internet. Ada juga lah macam kita tengok orang tua cakap, eh jangan percaya suat khabar, pasal kadang-kadang ada suat khabar yang bohong. So itu pun aku percaya betul juga tu. Memang ada. Eh, what the fuck, what the fuck, what the fuck. What, what the fuck. Ada villager mati. Aduh, aku dia nak keletas lah. So aku cakap, kalau boleh janganlah, janganlah yang mati tu yang nak wool. So aku nak trade wool dengan kau ni. Okay, wool dia dekat sini, 15 wool dengan paper. So dua tu je lah. Alamak, sebenarnya aku kena balik ni, kena ambil paper. Aku tak nak ambil wool. Tapi
So aku tergantung tadi, tapi saya nak cakap kalau kurang ni jenis yang betul-betul yang betul-betul rasa macam saya nak keluarkan info yang salah, dan saya nak view untuk saya punya YouTube, saya nak view untuk saya punya blog. Harap-harap kurang korang boleh stop lah benda-benda macam tu. Aku tahu memang banyak gila, tapi kau ingat side effect dan apa efek yang akan jadi ke orang tu, dan apa tu, apa benda yang kau akan dapat, macam contohnya dosa, pahala, benda-benda macam tu lah. Aku cakap ni dengan cara kasar pasal entahlah, sebelum ni ada je info-info salah yang apa tu orang keluarkan, tapi aku tak boleh nak pinpointkan sangat lah pasal tak ada isu yang cukup besar. Untuk aku besar, tapi untuk orang tu tak besar, so macam aku tak nak ceritakan lah. Tapi kes kapal terbang ni yang apa tu aku cakap, okay, ni perfect timing untuk aku nak ceritakan kat korang pasal impact suara di internet ni. Bukan aku nak cakap info-info palsu je, kadang-kadang orang cakap, ada orang komen kan macam go kill yourself atau benda-benda kasar-kasar macam tu. Kita rasa macam innocent, kita rasa macam weh aku cakap relax ah, tak yalah serius sangat. Tapi benda macam tu macam mengefektkan juga tau. Komen-komen yang negatif-negatif itu untuk kita, kita rasa kosong. Tapi nanti untuk orang yang mendengar tu, dia rasa macam ada juga orang yang benci aku. Macam-macam tu lah benda-benda negatif ni pasal sekarang ni lah yang aku jumpa ramai sangat yang keyboard warrior. Lama aku tak cakap yet. Keyboard warrior, just kalau aku jumpa depan muka tak ada pula nak berani cakap situ. Tapi dalam internet, oh kau bukan main gangster lagi kau. So itulah keyboard warrior sebenarnya. Tak sama jugalah pasal information tu. Itulah. Itu je yang aku nak sampaikan. Tapi aku rasa macam benda tu penting jugalah. Yelah, macam dia pun aku berharap juga kapal terbang tu jumpa. Tapi well, all we can do is just pray and hope. That's all. Okay, so dia wool banyak tu wool. Ah, aku ada satu lagi news. Apa tu, aku punya beacon semua dah jadi iron dah sekarang ni. Aku macam oh lega lah, semua iron semua. Takde lah, hey, nak apa tu. Oh ni semua tukar. Takde lah, aku nak pakai gold untuk aku punya beacon. Tapi nanti kalau pasal world download tu, nanti aku akan cuba buatkan. Pasal sekarang kita ada internet, tunggu nanti kalau aku dah ada internet, nanti aku akan datang, aku akan cuba uploadkan world aku. Sekarang ni jerebu tengah teruk kan, teruk gila jerebu. Aku pun tak tahulah kenapa. Harap-harap tak ada orang sakit lah. Pasal akak aku semalam dia masuk hospital pasal dia demam panas gila badan dia. Selama 4 hari dia demam, so sekarang ni dia kena tahan kat hospital lah. Harap-harap doa kalau tak ada apa-apa yang jadi kat dia. Dia kan okay. So itulah, sedih juga, tapi yalah, macam mana aku pun, lagi bagus dia kat hospital, so ada orang boleh jaga dengan dia. Aku doakan semua kawan-kawan aku yang tengok video ni ke, yang apa tu, yang korang kenal ke, tak ada yang sakit ke apa. Remember to drink lots of air jarang. Air kosong. Aku ni orang Johor, so kat Johor dia panggil air jarang tu air kosong tau. So masa aku pindah ke KL, masa aku pindah ke Cheras, aku macam pergi kedai makan. Dek nak beli apa dek? Sini nak air jarang satu. Dia macam air apa? Air jarang, air kosong. Saya nak air kosong. Macam sampai sekarang pun. Tapi sekarang ada kedai yang aku kerja kat Loyat kan, aku, ada kedai tu, aku cakap bang air jarang satu, dia dah faham dah. Air jarang ais. Siapa yang orang Johor dia tahu, komen kat bawah thumbs up. Pasal aku memang macam mana pun aku nak bawa semua, aku tak nak tinggalkan semua perkataan-perkataan Jawa aku kat Johor yang aku tahu. Dah lah aku ni tak, aku ni macam jenis tak reti cakap Jawa. Yang sikit-sikit tu aku, yang aku tahu tu memang aku akan simpankan, aku tak nak lupakan. Dan aku nak gula sebanyak yang mungkin walaupun orang tak faham.
Macam contoh dia mengkurep. Itu ayah aku cakap lah, tapi aku tak tahu lah. Mengkurep maksudnya menyerap. Mana? So aku macam nampak budak kecil tu di tengah menyerap lah. Macam ujo comel dia mengkurep. Nanti aku macam ah kurap. Apa dia kurap? So nak kena kau macam tu. Eh mana paper spiff ni tadi? Aku nampak yang pakai baju putih tu. Bukan kau. Kau nak apa? Emeralds mahal. Tak nak. Kau nak apa? Ah wool. Kau nak wool? Ya yeah, okay, okay. Mm-hmm. I know you love it. Okay, so particles aku on. Okay. Unlock barang yang bagus. Okay. Jadi semua video dah lama pasal aku still dalam 1.6.4. So yang aku tahu tu tak banyak sangat lah. Can take barang. Okay, okay, okay. Nanti aku akan pancing kau untuk kau. Tak, mana kau punya ni paper smith? Bagi bagi dia paper smith. Baju putih ke mana? Entahlah village ni kecil, muka dia besar. Aku dah mengata-kata aku jalan-jalan kat world ni, memang tak ada, tak ada village langsung. Aku cari tak jumpa. Entahlah. Kalau aku nak breed, aku kena breed kan, aku nak breed kan dari orang ni. Okay, ni paper smith. Yeah. Aha, I know you love it. Boleh tak? Tak ada. Okay, so kita tengok apa benda kau unlock. 3, 2. Wah. No. No, aku nak bagi aku semua yang aku boleh ambil. Okay, good. So dia akan keluar. So sekarang ni aku boleh percayakan this, this guy. Dia nak ikan. So lepas ni aku akan mancing sikit lah. Aku nak start lah. Aku nak start ambil emeralds ni. Pasal emeralds ni aku dah buat untuk design aku boleh jalan raya. Ada satu dua emeralds ni aku dah letak. Dan aku akan cuba buat something as macam aku nak satu emerald block. Aku nak letak kat satu, salah satu orang daripada siapa yang ada dalam donation village aku. So nanti kalau aku buat mini game siapa dengan dia ke, kalau aku menang emerald block tu ada depan rumah aku, tapi kalau dia menang emerald blocks tu ada kat rumah dia. So macam tu lah. Kita nak guna benda berharga sikit lah. Benda macam tu. Tapi aku nak cakap terima kasih banyak pada siapa yang tengok video aku. Sekarang ni video aku dah naik 8,000 view. Aku macam wuyaw. Banyak ni masa aku buangkan. Banyak ni korang ada masa untuk tengok video-video aku. Macam dalam video aku tak apa-apa best mana. Tapi aku harap semua video-video aku dapat kasih inspiration, dapat kasih apa-apa benda-benda yang boleh membantu korang, boleh hilangkan stres ke apa, everything lah. So video ni, episod kali ni memang banyak banyak bercakap. Dan aku pun sebenarnya tak berapa, saya cakap aku macam bad mood sikit lah pasal akak aku masuk hospital segala kan. Memang hati rasa tak tenang, tapi ada pros and cons, everything lah. So aku nak cakap terima kasih kepada semua-semua yang support aku. Terima kasih kepada semua yang tengok, yang like, share, subscribe, bla bla bla, benda-benda macam tu. So, terima kasih banyak. Dan aku tahu dalam masa 2-3 minggu ni Facebook aku memang asyik kena hack. Bukan Facebook aku, Twitter aku kena hack. Ada gambar-gambar lucah yang post kat situ. Tapi aku cakap alhamdulillah lah, ramai juga orang yang dia tak percaya yang aku yang buat. Memang betul bukan aku yang buat. Tapi macam terus komen yang ni hack ni, takkan ada macam tu. Aku dalam hati rasa macam terharu jugalah korang ada yang percaya aku macam tu. Memang aku nak betulkan pun tak boleh lagi pasal komputer aku masih tak ada internet. Macam mana pun, thank you guys so much for watching today's episode. Kalau aku dah dapat internet nanti, aku akan uploadkan world ni ke korang. Nanti korang boleh buat design aku untuk donation village. Dan kalau boleh aku punya ni semualah, semua-semua design aku nak minta tolong korang designkan. So as usual, thank you guys for watching. Have a wonderful day. Bye bye. Assalamualaikum.